tidak bisa melihat. Tapi hidung tidak bisa mencium bau-bau. Hidung bisa apa? Hari ini sama dengan Sertu Rizka Nurjana. Rizka Nurjana, ini belum kuat ya? Iya, alhamdulillah. Kuat terakhir tugas di Denmark mau pindah izin ke Pusrehab Kemhan ya. Iya, jadi kalau di sana kan ada yang cacat dan sebagainya terbangkit. Jadi aku suka dinas ada yang apa sih? Kursi roda, main tenis dan suka ke luar negeri. Jadi aku termotivasinya itu. Itu ya memang mohon maaf karena memang ada satu penyakit atau virus sehingga tidak bisa melihat. Mohon maaf. Iya, tidak bisa melihat. Tapi hidung tidak bisa mencium bau. Hidung bisa kan wangi apa kan kayak gitu. Tapi ya ucap syukur Allah tuh sungguh luar biasanya menciptakan saya gitu ya. Berarti dosa saya diampunin sama Allah. Alhamdulillah aku juga izin Bapak Kapolsek bikin lagu Tentara Wanita Indonesia. Udah bikin lagu? Udah. Di mana YouTube channel? Ada YouTube aku Rizka Nurjana. Rizka Nurjana. Rizka Nurjana 22 channel YouTube-nya. Ya, angkatan 22 berarti? Enggak, 20, tapi kan tanggal lahir aku 22. Oh, jadi gitu. Ya semangat ya gitu. Oke. Okay. Terus tuh aku udah membuat biografi. Biografi ya. Tentang perjalanan saya waktu kecil sampai sekarang gitu. Jadi tentara ya. Iya, jadi tentara suka duka. Alhamdulillah Bapak Panglima juga beli 500 karung kit wakasan. Wakasan. Kasat dan sebagainya, tapi masih ada 600. Ya, tolong dipromoin. Ini ada satu buku tentang biografi Rizka ya, Sertu Rizka. Iya, Sertu Koat Rizka Nurjana. Nanti masyarakat yang mau beli bukunya di Gramedia ada atau? Enggak ada di Shopee. Aku prajurit, aku harus bangkit. Iya, kalau enggak juga lihat di Instagram saya. Rizka Nurjana 22 kan ada nomor kakak saya, nanti bisa dikirim. Oke. Nah, ini seorang prajurit kuat Sertu Rizka menginspirasi kita. Siap. Ya, memang karena satu keadaan ya sehingga beliau tidak bisa melihat ya karena memang karena satu virus ya yang saat ini ada proses pengobatan ya. Iya, siap. Jadi juga bolak-balik ke RSPAD udah 10 kali. Alhamdulillah saya udah dioperasi. Ini tuh masih ada tumor di paru-paru kan kayak gitu. Ya ucap syukur aja berarti aku tuh telah ya alhamdulillah ya telah dikasih kehidupan sama Allah. Dari dulu tuh aku nggak bisa ngedenger, nggak bisa bicara dan lumpuh, tapi sudah mulai ini ya. Iya nggak waktu pas sama kan wakarungkit waktu itu tuh waktu masih jadi letkol dia tuh kata waktu pertama kali ya izin saya tuh nggak bisa ngedenger gitu ya. Lumpuh terus dan gimana gitu hilang ingatan, tapi alhamdulillah aku bisa gitu. Jadi nggak bisa nggak dengar, bisa gitu dan sehat. Hari ini ini kebanggaan kita juga ada lagi gebiar vaksin 3 pilar Kecamatan Cikanjung dari Polsek, dari Kecamatan, dari Koramil Cicalengka. Beliau nih dengan kesadaran sendiri pengen vaksin booster ya? Iya. Nah, vaksin ketiga nih. Nah,
Makanya masyarakat yang belum vaksin ketiga datang, selain ada gebar atau gere-gere vaksin, di puskesmas terdekat kita vaksin. Kami dari kepolisian Polsek Cigancung Polresta Bandung di Wakapolres ini, walaupun ya hanya sembako, tapi ya siap. Alhamdulillah untuk Rizka. Ya terima kasih Jajak. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek. Semoga Bapak Kapolsek panjang umur, sehat selalu, diberikan kebahagiaan, terus sukses selalu, naik pangkatnya tetap disukai oleh masyarakat Cigancung. Motivasi kita untuk semuanya, ya kan, satu musibah ataupun halangan itu tidak jadikan persoalan terus untuk terburuk. Terus semangat dari Rizka, Sertu Rizka, semangat, sukses terus, ya kan. Mudah-mudahan channel YouTube-nya terus banyak, ya kan. Terus bukunya segera habis. Nanti kita akan, anggota saya suruh pada beli nih. Atau lu himbuan untuk masyarakat, untuk pasien. Siap. Bikin himbuan nih. Siap. Bikin himbuan. Ayo tetap vaksin yang ketiga, pasti bisa sehat.